ikut amalan dari dulu. Apabila satu bangunan yang telah diguna pakai oleh orang awam, ada, kalau ada dipindahkan, tujuan itu kita minta supaya spirit yang sudah lama tinggal di sana, kita pindahkan dia ke tempat yang sama ada di sini atau di mana tempat yang dia orang suka, dan tidak mengganggu, tidak menyusahkan lalu lintas. Kos untuk pembinaan flyover ini saya difahamkan dalam 197 juta. Tidak termasuk rampasan tanah yang melibatkan banyak pemilik tanah yang akan terlibat, yaitu lebih kurang 98 pemilik tanah yang akan dibayar rampasan.